Kelompok Hizbullah Lebanon berhasil menghancurkan kamera pengintai di beberapa pos militer Israel di sepanjang perbatasan. Aksi itu dilakukan sejak Senin 16 Oktober 2023. Ketegangan pun meningkat lantaran Israel semakin terpuruk dengan serangan-serangan kelompok pro-Hamas. Militer Hizbullah membagikan video aksi penembak jitu menembaki dan menghancurkan kamera pengintai yang ditempatkan di 5 titik sepanjang Lebanon-Israel, termasuk diantaranya yang ada di luar kota Metula, Israel. Kelompok Hizbullah tampaknya ingin mencegah tentara Israel memantau pergerakan di sisi perbatasan Lebanon setelah baku tembak berhari-hari yang menyebabkan sekitar 7 orang tewas termasuk 4 pejuang Hizbullah di sisi Lebanon. Dalam serangannya, pejuang Hizbullah juga telah berhasil menembakkan rudal anti-tank ke posisi tentara Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.